Oke, untuk bahan pertama yang saya gunakan adalah bengkoang. Oke, kita gunakan secukupnya aja, Bunda Sister. Untuk ini saya gunakan separuh bengkoang atau secukupnya, gunakan secukupnya aja. Kemudian bengkoang ini kita akan buang kulitnya. Oke, untuk ini saya gunakan secukupnya aja, Bunda Sister, sekali pemakaian. Segini sudah cukup rasanya. Oke. Kemudian pastikan bengkoang ini dicuci dengan bersih. Oke, kita cuci dulu. Setelah ini kita akan haluskan bengkoangnya. Kita parut. Karena kita akan menggunakan jusnya aja. Oke, setelah ini kita sediakan satu wadah bersih. Kita ambil jusnya aja, bengkoang ini. Oke, jadi ini jus bengkoangnya. Bahan kedua yang saya gunakan adalah susu bubuk. Untuk ini saya menggunakan susu bubuk Denko, Bunda Sister. Menggunakan susu bubuk merek apa aja, yang pentingnya susu bubuk. Untuk ini saya menggunakan Denko karena ini sangat mudah untuk didapatkan di sini. Oke, kita sediakan satu mangkok bersih agar mudah untuk menakarnya. Untuk ini saya gunakan 1 sendok teh susu bubuk. Oke, kemudian kita akan tambahkan dengan jus bengkoangnya. Jangan lupa diaduk dulu seperti ini. Tambahkan sini sedikit demi sedikit. Oke, setelah ini kita akan tambahkan dengan sedikit lidah buaya. Untuk ini saya menggunakan aloe vera gel. Jika Bunda Sister tidak mempunyai aloe vera, Bunda Sister bisa menggunakan lidah buaya yang segar, diambil gelnya. Oke, tambahkan aja sedikit sini. Karena buaya ini sangat bagus untuk kulit, kita akan tambahkan sedikit. Kemudian bahan ini kita aduk. Oke, bahan akan terlihat seperti ini. Oke, jadi sekali lagi, jika Bunda Sister tidak mempunyai aloe vera jenis seperti ini, aloe vera gel, Bunda Sister bisa menambahkan lidah buaya yang segar. Ambil. Oke, jadi untuk ini kita menggunakan 3 bahan, yaitu aloe vera gel, susu, dan bengkoang atau sengkoang. Bahan ini. Bahan ini bermanfaat untuk mencerahkan dan memutihkan kulit yang gelap, menggloingkan kulit yang kusam, mengecilkan pori-pori, dan memudarkan flek-flek hitam serta bekas-bekas jerawat. Oke, untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada seluruh kulit yang ingin dicerahkan. Oleskan aja merata situ, kemudian kita diamkan selama 15-20 menit. Kemudian bersihkanlah dengan air. Oke.
Lakukan perawatan ini secara rutin 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, glowing, bebas flek hitam, dan bebas kulit yang kusam. Oke, jadi untuk cara memakai bahan ini, gini aja Bunda Sister, misalnya ini kulit yang ingin kita cerahkan, yang ingin kita glowingkan, yang ingin kita hilangkan flek-flek hitamnya, dan yang ingin kita kecilkan pori-porinya, kita oleskan aja seperti ini. Karena bahan ini dapat digunakan untuk seluruh kulit badan. Jadi bahan ini dapat digunakan pada kulit wajah, kulit leher, kulit tangan, atau kulit lain yang ingin dicerahkan dan yang ingin diputihkan. Oke, okay? Okay, sambil sedikit digosok-gosokkan. Setelah diolesin merata seperti ini, kita diamkan aja selama 15 menitan gitu pun sudah cukup, kalau tidak sampai 20 menit. Setelah itu dapat dibersihkan dengan air. Oke, jangan lupa lakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas flek hitam, bebas jerawat, dan bebas kulit yang kusam. Bermanfaat untuk Bunda dan Sister semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.